merupakan sebuah karya seni yang lahir untuk menjadi sebuah simbol tertentu. Tak jarang, patung-patung ini memiliki arti tersendiri. Tak hanya sekedar berdiri dengan makna tertentu, patung juga dapat menjadi lebih dari sekedar simbol. Beberapa di antara patung-patung ini tercipta dengan bentuk-bentuk yang cukup aneh. Seperti apa patung-patung aneh ini? Berikut 7 patung teraneh di dunia versi On The Spot. Pada awalnya monumen ini bernama Untitled atau tak bernama. Namun setelah beberapa tahun kemudian, patung ini pun diberi nama oleh Bill Hine sebagai patung Haddington Shark. Dari bentuknya saja kita bisa melihat jika patung ini terlihat aneh. Patung hiu ini dibuat oleh John Buckley sebagai makna peringatan atas peristiwa ledakan bom atom di Nagasaki. Ikan hiu seakan terjatuh ke atap sebuah rumah pribadi milik Bill Hine. Patung ikan hiu ini memiliki panjang sekitar 7,5 meter. Patung aneh ini sejatinya ingin dibuang oleh pemerintah kota setempat. Namun, sang pemilik bersikeras ingin tetap mempertahankannya. Pemerintah kota pun mengizinkan patung Haddington Shark ini dan diakui sebagai landmark di Haddington di Oxford, Inggris. Berikutnya ada patung berbentuk senjata api di Swedia. Patung ini memiliki arti besar dan dapat membuat semua orang berhenti untuk berpikir tentang bagaimana mendalami arti karya seniman Carl Fredrik Peter Schwart ini. Patung yang terletak di The Museum of Sketsa di Lund, Swedia merupakan sketsa dari senjata api, di mana Carl telah menulis bahwa ia merasa berduka setelah John Lennon dan Bob Crane dibunuh. Carl pun terinspirasi untuk merancang karya seni ini pada 1980 sebagai simbol sebuah arti untuk anti kekerasan. Seniman Jonathan Borowski telah menciptakan patung dengan tinggi sekitar 100 meter. Patung bernama Walking to the Sky atau Berjalan ke Langit ini merupakan sebuah karya seni yang terletak di Rockefeller Center, New York. Patung dengan berat sekitar 7 ton ini memiliki bentuk tiang panjang dengan seorang gadis kecil, pengusaha, pria muda, dan beberapa orang lain tengah memanjat tiang. Patung ini memiliki makna potensi manusia untuk menemukan siapa kita dan di mana kita harus pergi. Patung katak ini berada di sebuah jembatan di Willimantic, Connecticut, Amerika Serikat. Bentuk aneh dari patung ini menggambarkan sebuah katak tengah duduk di atas gulungan benang. Patung ini berawal dari sejarah dari kota di Willimantic ini sendiri, di mana kota ini disebut sebagai kota tenun. Awalnya patung ini hanyalah gulungan benang saja, hingga bentuk katak ini ditambahkan untuk menandai peristiwa unik yang terjadi pada 1754. Peristiwa ini dikenal dengan Perang Melawan Kodok. Sebutan ini terdengar ketika warga setempat mendengar suara lengkingan mengerikan dari kodok-kodok di kota ini. Warga yang merasa ketakutan terhadap serangan tersebut keluar dan menembakkan senapan mereka pada kodok-kodok itu secara membabi buta. Keesokan paginya, mereka menemukan kodok-kodok itu mati. Patung berikutnya bernama Hand of the Desert. Patung ini berdiri di tengah gurun pasir Atacama. Patung ini dianggap aneh karena bentuknya yang menyerupai telapak tangan manusia dan terkubur di dalam gurun pasir. Telapak tangan raksasa dengan tinggi mencapai 10,8 meter ini dibuat oleh pematung asal Chili, Mario Irarrázaval. Patung ini telah dibangun sekitar tahun 80-an dengan nama Mano de Desierto dan baru diresmikan pada 28 Maret 1992. Sebenarnya, bentuk tangan dari patung ini menunjukkan sebuah ekspresi dari emosi manusia. Jika dilihat lebih dalam, terlihat dari ukurannya, patung ini lebih menekankan pada masalah kerentanan dan ketidakberdayaan seorang manusia itu sendiri.
Selanjutnya ada patung di Republik Ceko. Patung ini berbentuk seorang saint atau disebut juga seorang santo yang tengah duduk di atas kuda dalam kuda terbalik. Patung sang pelindung suci ini bernama Saint Wenceslas. Patung ini dibuat oleh seniman bernama David Cerny. Sebelumnya, selama hampir 100 tahun, monumen Saint Wenceslas, The Wenceslas Square Praha, telah menjadi kebanggaan semua orang. Akhirnya, David Cerny membuat patung parodi dari monumen Saint Wenceslas. Ia membuat Saint Wenceslas riding a dead horse. Jika di monumen asli Saint Wenceslas duduk gagah di atas kuda, maka monumen parodi ini adalah kebalikannya. David membuat monumen Saint Wenceslas duduk di perut kuda yang sudah mati. Selanjutnya adalah patung di African Renaissance Monument atau Patung Monumen Kebangkitan Afrika. Patung ini merupakan sebuah patung perunggu setinggi 49 meter. Patung ini berada di atas salah satu bukit kembar yang dikenal sebagai Colline des Mamelles yang terletak di Senegal. Arsitek asal Senegal bernama Pierre Wodiaby, merancang patung ini menghadap ke arah Samudra Atlantik. Pierre membuat ide untuk membuat patung ini untuk memperingati 50 tahun kemerdekaan Senegal. Namun beberapa masyarakat menyatakan bahwa monumen ini tidak lebih sebagai monumen sia-sia dari sang presiden. Pemirsa, inilah ketujuh patung teraneh di dunia versi On The Spot.